Allah. Kembali terjadi kebakaran di Pasar Pulung Rencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Kamis sore. Para pedagang Pasar Pulung Rencana mengalami musibah kebakaran untuk kali kedua. Kebakaran tersebut diperkirakan berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada tepat di atas kios pedagang. Para pedagang pun berusaha untuk memadamkan api, namun api yang semakin membesar tak lagi bisa dikendalikan. Dikarenakan banyak dagangan yang berbahan kain, sehingga api sangat mudah membesar. Di sisi lain, para pedagang dan warga sedikit kesal kepada petugas pemadam kebakaran. Pasalnya, petugas pemadam kebakaran datang setelah api sudah memakan seluruh isi pasar tersebut. Pas lihat dikena, saya siram sekali, udah nggak mau mati, udah gede. Lalu saya nyelamatin barang juga. Dari sebelah mana? Pendek, toko pendek. Toko Mas Mujur. Toko Mas Mujur? Yang gudang kedelai, nggak pangsal. Apa listrik apa apa? Kalau menurut saya di atas listrik. Listrik ya? Iya. Mujur. Hidup apinya dari pas plafon atas. Dari plafon? Apinya nongol udah keluar gitu, saya siram sekali. Nggak mau lagi. Tim Liputan Irawan melaporkan. Yang penting dia dari... Yang dekat warung abang? Iya, emang saya depannya. Depannya? Jualan apa, bang? Ini aksesoris boneka sama jam.